saya di sini di perusahaan Virtue DX yang sudah setuju untuk membangun pabrik hemato analyzer dan juga immunoassay. Jadi dua alat ini sangat dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan kita baik di puskesmas maupun di rumah sakit untuk bisa mengecek status kesehatan dari pasiennya dilihat dari darahnya. Dan alat-alat ini dan reagen-reagennya, bahan bakunya nanti akan banyak dibutuhkan dan selama ini masih impor. Dengan adanya bantuan dan komitmen dari teman-teman di Virtue DX untuk berinvestasi di Indonesia, membangun pabrik di Indonesia, itu sangat kita hargai. Dan itu sangat mendukung pilar nomor 3 transformasi sistem kesehatan, yaitu sistem ketahanan kesehatan nasional. Sehingga semua kebutuhan, baik itu alat-alat kesehatan, maupun itu obat-obatan dan vaksin, bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, saya di sini sama Ibu Dirjen, Ibu Rizka bisa cerita sedikit, karena Ibu Rizka yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa diproduksi di dalam negeri. Silakan Bu. Iya Pak, ini keunggulannya adalah Klia ini banyak sekali dibutuhkan untuk screening infeksi menular melalui transfusi darah. Jadi semua UTD-UTD sebelum donor darah itu pasien itu digunakan, harus diperiksa dulu, bebas penyakit menular. Nah ini salah satunya Klia ini alat yang banyak digunakan. Dengan diproduksi dalam negeri, kita berharap satu, ketersediaannya cepat dapat dipakai, selalu tersedia, dan kedua harganya. Kita harapkan harganya juga lebih murah ya Pak ya. 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 Jadi sekali lagi terima kasih ke teman-teman dari Virtue DX yang sudah berinvestasi di... Thank you. 3, 2, 1...